Pemirsa, ditemui saat kunjungan kerja ke Pasar Sukamandi Subang, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali menegaskan agar para menteri fokus melakukan pekerjaannya. Salah satu pekerjaan yang saat ini tengah fokus dikerjakannya bersama para menteri yaitu membuat harga minyak goreng curah di semua daerah di Indonesia menjadi Rp14.000 per liter. Saat kunjungan kerja ke Pasar Sukamandi, Kabupaten Subang, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali menegaskan agar para menteri terutama yang berkaitan dengan energi dan pangan fokus melakukan pekerjaan mereka. Salah satunya Menteri Perdagangan diminta agar fokus menurunkan harga minyak goreng curah menjadi sesuai HET, yaitu Rp14.000 per liter. Saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan ya urus yang paling penting seperti yang harus kerja kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di Rp14.000 atau di bawah Rp14.000. Paling penting itu tugas dari saya itu. Jadi pasar-pasar adalah dalam rangka cek, saya pun juga sama ke pasar cek minyak goreng. Utamanya ini yang kita cek minyak curah loh ya, jangan sekali-kali lari ke minyak kemasan yang premium. Yang kita cek adalah minyak goreng curah agar harganya di angka Rp14.000 atau di bawahnya. Kalau saya datangi pasar sudah di angka Rp14.000. Kalau di luar Jawa ada yang masih di atas Rp14.000 ya, tidak satu persatu akan kita selesaikan. Ya. Jokowi pun mengingatkan agar semua menterinya berkonsentrasi melakukan pekerjaan karena dunia sedang terdisrupsi di energi dan pangan. Budi Hartati, Bandung TV.